Tim opsional Polres Merangin pada Kamis malam kembali melakukan razia pekat. Kali ini tujuan razia ialah pemberantasan minuman keras ilegal yang ada di Merangin. Dalam razia, sejumlah tempat yang disinyalir menjual minuman keras diperiksa. Alhasil puluhan botol minuman keras dari berbagai merek diamankan. Paur Humas Polres Merangin Ibda E.H. Sitorus menyatakan, penjual minuman keras akan ditindak dan dibawa untuk dimintai keterangan. Selanjutnya akan dilakukan sidang tindak pidana ringan. Kita operasi pekat kemarin, pada malam hari sekitar jam 7:30 malam, kita ada melakukan penangkapan penjual minuman keras. Seorang laki-laki berinisial SB di... Lut Hidayat, Jambi TV.